Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke cuy, kembali lagi pada channel Faisal Afi 08. Dan kali ini kita bakal buat konten tentang sharing-sharing ya cuy. Kita bakal buat konten tentang tutorial bagaimana kita cara packing dan kirim barang ke JNT dengan mudah ya cuy. Untuk para pemula all shop atau yang gak tahu caranya kirim-kirim, nah ini cocok banget sih video kali ini. Kita bakal buat dengan cara yang sangat mudah dan gampang banget sih. Oke, tanpa basa-basi, jangan lupa follow IG RSIT20 karena di situ bakal ada barang ajib dan undermarket sih tentunya ya sih. Dan jangan lupa klik tombol subscribe di bawah biar kalian tidak ketinggalan video-video dari kita. Oke, langsung aja let's go bosku. Tanpa basa-basi, caranya seperti ini, gampang banget sih cuy ya. Nah oke cuy, kita ambil barang dulu yang habis ini kita mau kirim ya. Nah ini ada orderan sih ya dari Bandung, alhamdulillah baru kita posting kemarin, ternyata udah ada yang minat. Ini habis ini kita kirim untuk celana kargo dari CP Company. Nah ini beberapa stok yang kita punya. Ini CP Company, habis ini kita kirim. Oke, kita jembrengin dulu dan kita kasih parfum ya. Ini kita parfumin dulu ya sih, biar nanti sampai di pelanggan jadi wangi ya sih. Jangan lupa baliknya juga. Oke, kita tunggu kering bentar ya. Sambil nunggu kita tulis alamat dulu sih, jadi biar tidak membuang waktu terlalu banyak. Sambil nunggu apa barangnya agak kering dikit ya, karena kita udah parfum, kita siapin barang-barang yang harus kita siapin buat packing ya. Ini ada isolasi, ada pulpen buat nulis alamat, ada gunting, ada stiker buat hitung-hitung promosi juga ya. Dan ini ada bonus setiap pembelian dan kirim-kirim. Terus ini ada kertas buat nulis alamatnya. Ya, kita habis ini bakal nulis alamatnya dulu ya cuy, biar sama-sama enak. Jadi kalian juga bisa tahu bagaimana cara mengirim barang yang benar dan biar tidak salah. Oke, kita lanjut ke next step selanjutnya. Nah ini untuk orderan alamatnya ya. Kita habis ini bakal tulis juga. Dan kita habis ini kita packing, kita tulis alamatnya dulu biar enak ya cuy. Oke lanjut bosku. Untuk bahan-bahan packing seperti biasa standar ya cuy, isolasi buat perekat paket, pulpen, terus stiker buat promosi ya seperti tadi ya. Ini bonus, ini gunting, kresek, dan satu yang terpenting isi dari yang mau kita packing. Oke, okay, let's go, kita lanjut ke packing. Untuk langkah pertama seperti video yang sebelumnya ya, ada di atas ya. Nanti biar gampang kalian biar bisa ngecek tutorial packing ya. Seperti biasa lipat barangnya cuy biar agak lebih padat, jadi biar gampang juga kasih stiker. Nah ini hitung-hitung buat promosi ya cuy, plus kasih bonus bosku biar mereka bisa berlangganan di kita. Jadi biar enak buat silaturahmi juga ya sih. Nah, langsung masukin aja ke kresek. Langsung masukin, rapiin aja sih.
sisi kanan kiri sama atas kasih perkat ya cuy, atau isolasi. Nah setelah gini kan enak, nanti tinggal kasih isolasi yang besar, tinggal kita rapiin aja ini cuy. Oke, ntar kita rapiin biar paketnya kelihatan bagus ya. Paketnya setelah diisolasi dan sudah rapi seperti ini ya cuy. Dan ini alamatnya, tinggal kita tempelin aja ya cuy. Oke, kita tempelin sebentar cuy, jadi biar enak, dan habis ini kita kirim. Oke, let's go. Oke, paketan sudah rapi, dan ini tinggal kita kirim aja ya cuy. Sini ya. Nah, ini habis ini kita udah packing ya. Dan ini alhamdulillah sudah rapi kayak gini. Habis ini kita tinggal kasih ke JNT dan pembayaran, dan kita pilih sistem bayar ongkirnya ya cuy. Nanti ada 3 pilihan sih, bayar di sini, terus ada bayar COD, terus sama pakai Shopee Pay. Nanti kita tinggal pilih aja sih di sana. Tapi saran saya lebih enak pakai Shopee Pay cuy. Kadang ada potongan diskon karena promo ya, enak banget, jadi hitung-hitung lumayan sih, enak buat kita dan enak juga buat bayar. Oke, oke, habis ini kita ke JNT. Lanjutkan bosku. Nah ini kita udah sampai ya cuy, kita udah ke JNT nya ini tinggal kita kasihkan paketannya ya cuy. Ini udah sampai mas, ini paketannya ya. Oke siap, pakai metode Shopee Pay mas. Oke bosku, kita tunggu. Nah ini udah jadi resinya dan kita udah pulang ya, kita mau pulang aja cuy. Nah ini resinya dan kita udah bayar pakai Shopee Pay. Nah ini untuk resinya kita kirimkan ke buyer kita biar bisa dicek trackingnya cuy.